Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan minuman keras. Minuman keras ini adalah sangat dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah perkuat dan pertegas di dalam firman-Nya. Surah Al-Ma'idah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya bahwa kita dilarang, hai orang-orang yang beriman, innamal khamru. Yang pertama yang ditegaskan Allah adalah innamal khamru, sesungguhnya minuman keras ini. Minuman keras ini adalah merupakan larangan yang tegas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rijsum min amali syaitan. Mereka ini yang ketika kita membiarkan minuman keras ini, itu merupakan perbuatan syaitan. Rijsum min amali syaitan adalah merupakan perbuatan syaitan. Sehingga, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah perbuatan itu agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Sehingga saat ini banyak kita dengarkan tentang pengaruh minuman keras, bahwa adanya seorang anak bahkan yang tidak mengetahui lagi kedua orang tuanya. Bahkan di dalam situasi keamanan, ketertiban saat ini, ketika dengan minuman keras dapat menjadi pemicu timbulnya kejahatan-kejahatan, bahkan tidak jarang dapat mengganggu ketentraman kita semua. Pada situasi saat ini kami di bawah pemerintahan Bapak Kapolda Gorontalo, kami saat ini yang terus menghimbau, menyampaikan, bahkan melakukan tindakan-tindakan terhadap pelaku minuman keras ini bukanlah menjadi tugas kita aparat kepolisian saja, tapi menjadi tugas daripada kita semua. Tokoh pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kembali dalam firman-Nya, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada dari segolongan kita yang menyerukan, menyampaikan pesan-pesan yang baik. Bahkan aparat Polri ini tidak segan-segan untuk menghentikan semua perbuatan keji dan kemungkaran. Agar apa? Agar kita menjadi hamba Allah yang beruntung. Olehnya itu minuman keras adalah suatu minuman menjadi perbuatan syaitan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan minuman keras ini, Rasulullah bersabda, al-khamr ummul khaba'is. Minuman keras adalah induknya dari segala macam keburukan. Itulah induknya segalanya. Dengan minuman keras, ia bisa melakukan perbuatan tercela. Dengan minuman keras, dia bisa melakukan tindakan-tindakan kriminal. Dengan minuman keras, bisa merasuki otaknya sehingga menghilangkan akal sehatnya. Inilah sekilas tentang minuman keras, dalil firman dan hadis yang kami sampaikan. InsyaAllah ada manfaatnya bagi kita semuanya. Salam santun selalu dari saya, Kapolsek Dumini, Ibda Muhammad Akmal, alumni Pondok Pesantren Al-Khairat, Pusat Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.